Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini akan membuat cucur. Tahu kan, enak banget tuh cucur, ya. Jangan lupa ikutin terus video ini, kami akan berikan cara membuat dan resep-resepnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Memasak itu mudah sekali. Ini ada bahan-bahannya. Gula merah, terigu, tepung beras, kayu manis, gula pasir, air, dan garam. Ini gula merah sama air, gula putih, garam, saya satukan semua. Kita masak, kita biarkan dingin, baru kita campur. Oke, sekarang kita masukkan tepung beras. Kita masukkan tepung terigu, kayu manis, ini 2 sendok teh ya. Kita masukkan gula merah yang kita sudah cairkan, ini hangat-hangat kuku ya. Ini saya pakai gula merah yang aren, yang bagus ya, jadi warnanya itu lebih gelap. Masukkan semua, kita tiris. Nah, ini jadi seperti ini dan nyatu nih. Kekentalannya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, tidak terlalu encer, agak kental. Nah, ini kita diamkan 5 sampai 6 jam. Biasanya saya buatnya itu malam. Besok pagi baru kita goreng. Jadi ini kita diamkan. Oke, memasak itu mudah sekali. Cakep kan rendangnya? Cakep kan? Nanti pas kita balik, rendangnya kelihatan. Memasak itu mudah sekali. Coba ya teman-teman. Lihat teman-teman, minyaknya nggak usah banyak-banyak, segini aja. Nah, dia keluar seperti polka begitu. Kita begini aja. Ya. Sudah mekar begitu, berarti yang dalamnya sudah matang. Nah, hasilnya begitu. Cakep kan rendaknya? Memasak itu mudah sekali. Ini sudah jadi cucurnya. Bagus banget kan? Oke. Ini pakai gula merahnya yang bagus lah ya, yang paling bagus ya, gula aren. Coba kita sobek. Kita sobek ya. Besarannya nggak terlalu banyak minyak, lembut lagi. Coba ya teman-teman, masak itu mudah sekali.